Inilah salam-salam dari kami. Inilah salam-salam dari kami. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang telah berhasil lolos dalam seleksi masuk ke perguruan tinggi, khususnya ke Universitas Lampung pada saat ini. Bisa dibilang adalah keluarga, bisa dibilang juga teman, bisa dibilang juga sahabat. Karena bagi kita mahasiswa, terkhusus di jurusan kita, angkatan adalah mereka yang bisa kita ajak susah bersama, senang bersama, berbagi cerita bersama, atau belajar bersama. Bahkan angkatan adalah satu-satunya keluarga kita di kampus yang harusnya bisa kita percayai. Tapi suatu angkatan terbentuk bukan hanya sekedar dari mereka hadir di sini, di kampus kita, di jurusan kita, hadir bersamaan dan lulus juga bersamaan. Tapi angkatan untuk kalau untuk konsentrasi khususnya itu untuk konsentrasi telekomunikasi dan teknologi informasi. Nah, untuk kegiatan yang ada di lab telekomunikasi ini kita biasanya ada penelitian, mengerjakan TA dan juga ada praktikum. Untuk praktikum yang ada di lab telekomunikasi ini ada sistem kelas video tentang lab komputer nih kak. Terus mau nanya dong kak, untuk kakak-kakak aspek yang sedang menjabat sekarang, itu penjelasan tentang praktikum yang ada di sana apa aja ya kak untuk mahasiswa barunya atau untuk mata kuliah yang lainnya? Misalnya masuk jurusan lain gitu, non teknik yang nggak ada proses kaderisasinya, dalam waktu 1 tahun itu kalian belum tentu mengenal satu angkatan kalian gitu. Jadi jumlahnya banyak ya. Kalau misalnya di Kimatro khususnya dalam waktu 3 bulan itu kalian biasanya sudah kenal sampai dengan 80%. Kita berada di Kimatro ya, mudah-mudahan hal serupa bisa didapat ya oleh adik-adik mahasiswa sehingga tidak hanya bermanfaat untuk jurusan, untuk fakultas, untuk UNILA, untuk masyarakat ya, tapi juga untuk dirinya masing-masing ya. Siswa baru, buat para senior pengurus Himatro, dosen pembina untuk fakultas teknik juga untuk UNILA, semoga bisa bermanfaat untuk kesuksesan kita semua. Dan dengan berakhirnya kegiatan selamat datang mahasiswa baru yang sudah diselesaikan selama 8 minggu ini, maka secara resmi kegiatan ini saya tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan demikian sudah berakhir.